menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, jadi sesuai dengan komitmen Polri untuk betul-betul bisa melaksanakan pengamanan dengan standar internasional, beberapa waktu yang lalu kami sudah mengundang para instruktur dari Inggris saat itu, dari University University, untuk memberikan pelatihan. Beliau-beliau adalah ahli-ahli yang sangat memahami bola dan pengurus-pengurus yang selalu ikut dalam pertandingan internasional. Ada di FIFA. Jadi kita laksanakan pelatihan pada saat itu yang diikuti oleh personil Polri, kemudian juga pengurus liga, kemudian juga ada perwakilan supporter, sehingga kemudian kita ingin bahwa penyelenggaraan liga di Indonesia ke depan kita menggunakan standar pengamanan internasional. Saya kira rekan-rekan beberapa kali sudah melihat bahwa pertandingan yang kita laksanakan beberapa waktu di season kemarin, pola pengamanannya sudah berubah, di mana Polri tidak ada yang jalan. Kalau rekan-rekan lihat di sekeliling lapangan itu hanya terlihat steward ya, dengan seragam khusus menghadap ke penonton, dan tentunya sesuai dengan tugas yang memang harus dilaksanakan oleh mereka. Polri akan masuk pada saat nanti panitia pelaksana pertandingan kemudian meminta Polri untuk masuk. Jadi selama tidak ada itu, maka kami tetap berada di luar. Jadi perubahan-perubahan itu saat ini terus kita lakukan perbaikan-perbaikan, hingga kemudian di sisi penyelenggaraan liga juga berjalan yang baik dengan adanya pengawasan terhadap potensi pengaturan skor. Di sisi pengamanan kita juga melakukan perbaikan-perbaikan, dan ini sudah kita mulai, dan tentunya terus kita evaluasi, kita terus melaksanakan studi banding. Tadi Bapak Ketua Umum PSSI juga menyampaikan juga akan ada pelatihan-pelatihan tambahan, sehingga kemudian menyempurnakan terkait dengan pola pengamanan dan standar pengamanan yang kita laksanakan. Tentunya Polri terus akan membuka diri, melakukan evaluasi-evaluasi, sehingga kemudian kita mendapatkan pola pengamanan sepak bola yang betul-betul cocok sesuai dengan standar internasional. Dan tentunya kita titipkan, karena adanya perubahan-perubahan ini, khususnya kepada para teman-teman yang tergabung dalam penyelenggaraan, teman-teman supporter, ayo kita sama-sama jaga, sehingga di penyelenggaraan, di kompetisi yang akan berjalan dimulai dengan Juli ini, semuanya bisa berjalan jauh lebih baik. Apalagi Pak Ketua Umum PSSI sedang berjuang agar U17 bisa dilaksanakan di Indonesia. Dan tentunya ini perlu kerjasama kita semua, pemain, supporter, kita semua, seluruh masyarakat, untuk menampilkan bahwa Indonesia siap untuk melaksanakan itu. Dan itu saya kira menjadi kesepakatan, dan kita harapkan seluruh masyarakat pencinta bola bisa menciptakan iklim yang mendorong, sehingga kemudian FIFA betul-betul bisa memberikan kesempatan itu. Mungkin nanti Pak Ketua Umum PSSI. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.